Pemirsa, viral di Makassar, Sulawesi Selatan, pelajar melakukan aksi freestyle dengan motor di jalanan. Namun aksi remaja ini terhenti ketika hendak melakukan aksi yang sama. Aksi freestyle jalanan berbahaya dari sejumlah remaja di Makassar, Sulawesi Selatan, viral di media sosial. Pelaku beraksi dengan mengangkat ban depan motor sambil berkendara zigzag. Ulah pelaku yang masih pelajar ini membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Setelah menjadi sorotan masyarakat, polisi turun tangan dan langsung menangkap pelaku. Tim patroli perintis presisi Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan mengamankan seorang pelaku freestyle yang selama ini sering melakukan kegiatan freestyle di jalan raya yang mana sangat membahayakan dirinya sendiri termasuk meresahkan masyarakat pengguna jalan lainnya. Selain memberi sanksi tilang, polisi juga menyita sepeda motor hingga 3 bulan ke depan untuk memberi efek jera pada pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan.